Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah as-Samad yang buka hatiku dengan Nur Muhammad. Dialah Allah yang bersifat Rahman, yang melebihkan Nabi alamul iman. Selawat dan salam ke atas junjungan penghulu kita semua, Khalilur Rahman, keluarga dan sahabat, yang beriman serta yang mengikuti dengan ihsan. Wabahdu maka berkatalah Al-Hakim, yang banyak dosanya lagi pula tafsir, yang mengharap ampunan Allah Al-Bari, yaitu Ibrahim Masran Al-Banjari. Inilah manzumah yang membicarakan kelebihan Nabiku, yang ku indukan sudah tentu dengan taufik dari Allah dan berkat daripada kekasih Allah. Asalnya dari kitab Bidayatissun yang menyatakan kelebihan Ar-Rasul, dikarangkan dia oleh Tuan Imam Sultanul Ulama dari negeri Syam. Dia Abdul Aziz Izzulillah, pernah sangat alim lagi tegas orangnya. Semoga Allah merahmati dirinya dan kita semua dapat manfaatnya. Ku riwayatkan dia dari guruku, aku mewangi segar dalam dadaku, bercahaya wajahnya buatku kasih. Syekh Nuruddin yang alim lagi faqih. Ya Allah jaga cahaya agamamu dan tambahkan cahaya wajah walimu. Sekarang ku masuk pada yang dimaksud dengan pertolongan Al-Malik Al-Ma'mun. Wahai saudaraku, ketahuilah Nabi Muhammad adalah Habibullah. Telah diisyaratkan kelebihannya di dalam Al-Quran oleh Tuhannya. Dalam surah An-Nisa dinyatakan kelebihan yang besar Allah berikan kepada junjungan Nabi yang mulia, menjadi umatnya adalah bahagia. Demikian pula surah yang kedua, bukalah Al-Quran, engkau kan bersuara. Derajat Nabi kita telah ditinggikan dari segala rusul yang diutuskan. Wahai saudaraku, marilah bersyukur atas nikmat menjadi umat Nabi. Ucapkanlah selawat dan ucap salam atas baginda Nabi Saiful Islam. Wahai saudaraku, mari dengarkan kelebihan Nabi yang kita kasih.
kasihkan, dialah pemimpin segala andia, Sayyidul Husniya dan juga Aulia. Dia pembunuh segala anak Adam, bahkan pembunuh kepada Nabi Adam. Liwaun hamdi milik Nabi Muhammad berada di tangannya hari kiamat. Semua berada di bawah panjinya, mengharapkan syafaat daripadanya. Ya Tuhan, selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, tempatkanlah aku di bawah panjinya. Dia Nabi yang telah diampun dosa, dia maksum yang terlepas dari dosa. Dia Nabi yang awal beri syafaat, yang pertama diterimakan syafaat. Segala anbiya di dunia berdoa, hingga habis tak tersisa lagi doa. Tapi Nabi kita memikirkan umat, disimpannya doa di hari kiamat. Doanya agar kita semua selamat, dia Nabi yang amat kasihkan umat. Ya Tuhan ku selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, jadikanlah aku kasih kepadanya. Wahai yang sempurna segala sifatnya, telah engkau bersumpah dengan umumnya, bertambah berkah di segenap hidupnya. Dialah Nabi yang tiada duanya. Wahai Allah Tuhan yang tiada taulan, engkau muliakannya dalam panggilan. Tiada engkau serunya dengan nama, tapi selainnya dipanggilkan nama. Inilah tanda ada kelebihan pada Nabi kita Sahibul Burhan. Dari itu bersyukur, dari sahabat gerada kita terpilih jadi umat. Dialah Nabi yang diberi mukjizat, yang dikekalkan sampai hari akhirat. Dia Nabi yang sempurnakan Islam, padanya batu pun mengucapkan salam. Batang taman pun menangis rindukannya, hingga dipeluk erat kekasihnya. Dia Nabi Rahmat sekalian alam, selawatlah dan salam siang dan malam. Dia Nabi yang suci tubuh badannya, keluar air di jari jemarinya. Air yang paling suci seluruh alam, air yang kedua itulah Zamzam. Ya Tuhan ku selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, sucikanlah hatiku terhadapnya. Dia Nabiku, dialah Al-Habib, penghulu kepada segala tabib. Saya melihat sahabat yang buta, suci air ludahnya menyembuh mata. Mata yang keluar telah dimasukkan, penglihatan yang rosak pun dipulihkan. Dia
adalah nabi yang paling ramai umat. Separuh umatnya itu ahli syurga. Mudah-mudahan kita termasuk juga. Memberi manfaat kepada manusia. Dia nabi sebaik-baik manusia. Kaum jin pun sama mendatang. Diutuskan Nabi Muhammad yang agung. Wahai teman, inilah Nabi kita. Dengan Allah dia berkata-kata. Siratul Muntaha menjadi saksi. Tak seperti Musa di lembah yang suci. Itu darjah Nabi kita yang tinggi. Selawatlah serta bakallah setanggi. Kita umatnya terakhir di dunia. Jangan engkau bersia-sia. Masuk syurga kita umat yang pertama. Dengan berkat Nabi kita yang utama. Penghulu ada Adam, dia orangnya. Dia yang pertama terbelah kuburnya. Dia yang awal memberikan syafaat. Yang pertama diterimakan syafaat. Diberikan dia syafaat yang hebat. Diangkat derajatnya di hari akhirat. Semua makhluk inginkan kepadanya. Hatta Ibrahim pun menginginkannya. Ya Tuhanku selawat salam atasnya. Ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya. Aku ingin mendapatkan syafaatnya. Wahai Allah Tuhan yang amat pemurah. Kunyakan kepadanya derajat wasilah. Ku bermohon hanya darimu ya Allah. Untuk dirinya sahibul wasilah. Hingga kami pun mendapat syafaat dari Nabi kami di hari akhirat. Padamu ya Allah kami minta tolong. Dengan berkat kekasihmu yang agung. Masuk syurga dengan tiada hisab. Selamat daripada sebarang azab. 70,000 berbaris umatnya. Bersama Miftahil jannah penghulunya. Dialah Nabi yang menerangi kelam. Diberikan dia akan dua kolam. Di syurga padanya kolam Al-Kawthar. Kolam Hur ada di mawqif padang mahsyar. Wahai Tuhan yang sempurna sifatnya. Rezekikan kami dapat meminumnya. Kami umat Nabi sahibul mahsyar. Lenyapkanlah dari kami rasa gusar. Terakhir di dunia kami umatnya. Terawal di akhirat juga umatnya. Kami umat yang dihalalkan walimah. Sang sholat pun seumpama malaikat. Bumi ini bagi kami jadi majid. Anugerah dari Allah Al-Majid. Debu bumi boleh dibuat bersuci. Berkat Nabi yang jasadnya jadi saksi. Ya Tuhan ku selawat salam atasnya. Ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya. Dekatkanlah aku kepada jasadnya. Dialah Nabi yang
yang dipuji Allah memiliki akhlak yang begitu indah. Budi pekertinya sungguhlah agung, menjadi umatnya amatlah beruntung. Dia Nabi yang Allah ajak bicara, diberikan wahyu dengan tiga cara. Dia Nabi yang mendapat kelebihan, semua hitam terhimpun dalam Al-Quran. Kitabnya sempurna dengan Al-Mufassal, sampai kepada kita dengan musansal. Jika ditanya apakah untungnya, engkau terpilih menjadi umatnya, maka jawablah dengan penuh syukur, supaya engkau tidak menjadi kufur. Amal yang kecil besar ganjarannya, amal sedikit banyak pahalanya, mendapat perhatian dari Tuhannya dengan berkat dan rahmat dari Nabi-Nya. Itulah kelebihan jadi umatnya, sungguh beruntung menjadi umatnya. Ya Tuhanku selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, tambahkanlah rasa cintaku padanya. Dia Nabi yang pernah ditawarkan menjadi raja yang kaya berjawatan, tapi dia tawaduk bukan kepala, mau jadi hamba Allah yang disayang. Dengan Jibril dia minta pandangan, isyarat tawaduk yang dia dapatkan. Dia jadi hamba Allah dan Nabi-Nya, supaya Allah sentiasa diingat. Dialah Nabi yang membawa rahmat, dengannya azab tak menimpa umat. Berkat jadi umat Nabi yang sentosa, yang berhak atasnya ditangguh siksa. Akhlak pekertinya amatlah indah, lembutnya tenangkan hati yang gundah. Dialah Nabi yang amat penyabar, walaupun dirinya sering dicabar, tak marah jika kerana dirinya, tapi tidak jika kerana Tuhannya. Khusyuk dan tawaduk dalam ibadahnya, berakhlak yang mulia terhadap umatnya. Bahkan tawaduk seluruh hidupnya, sangat bermurah dan indah bicaranya. Melayani keluarga dan juga umat, tak pernah jemu memberikan nasihat. Dialah Nabi Sahib Fadilah, sungguh amanah menyampaikan risalah. Hai temanku, lihatlah dalam Al-Quran, segala sifatnya telah disebutkan. Dan lihatlah juga di dalam Syama'il, di situ terhimpun sifatnya yang syamil. At-Tirmidzi ada mengarangkannya, Al-Banjari telah meringkaskannya, dinamakan dia Rawdatul Anwar. Puji syukur pada Tuhan Al-Ghaffar. Bacalah selalu dan janganlah jemu, pasti bahagia di dalam hidupmu. Maka bersegeralah mendapatkannya, agar lebih kenal kepada Nabi-Nya. Ya
ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, indahkanlah perangaiku sepertinya. Adapun lemah lembutnya Nabi kita, maka lihatlah Al-Quran yang nyata. Bukalah di dalam surah Ali Imran, di situ engkau bertemu yang difirman. Adapun kerasnya dengan kafir dan lembutnya dengan segala mukmin, maka surah Qulubat jadikan pegangan. Ayat 29 dilupa jangan. Adapun kasihan belas Nabi kita pada segala mukminin yang nyata, maka surah Taubah menyatakan, ingat-ingat ayat 128. Adapun amanah dalam menyampaikan, maka firman Allah silalah renungkan. Makalah dalam surah Zariyat, lihat pada ayat 54. Ya Tuhan ku selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, sungguh tiada nabi yang sepertinya. Wahai teman, janganlah merasa jemu mendengar tentang nabi yang dirindu. Bersyukurlah kita kepada Tuhannya yang memilih kita menjadi umatnya. Diberikannya kedudukan yang adil di tengah antara para pengadil. Ada umat bohongi Rasul sendiri, risalah nabinya terus dimungkiri. Umat Muhammad hadir menjadi saksi, membela segala Rasul tanpa sanksi. Itulah dia kelebihan umat, tidak diberi kepada selainnya. Umatnya tak akan sesat semuanya, itu jaminan yang disabda olehnya. Allah berjanji menjaga Al-Quran yang diberi kepada nabi pilihan. Jikalau berhimpun umat sekalian dari dahulu sampai yang kemudian, semua berpakat ingin mengubahnya, tiada mampu untuk melakukannya. Sungguh Allah menutup aib umatnya dikala tak diterima amalannya. Selamatlah dari merasa malu, tak seperti segala umat dahulu. Inilah berkat Nabi Rahmatul Umat yang bersabda anak Nabi Rahmat. Ya Tuhan ku selawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu kepadanya, tutuplah aibku sebagai umatnya. Dialah Nabi yang kalamnya sahih, tutur katanya teramatlah fasih. Jawami ulkarim diberi padanya, sedikit kata tapi luas maknanya. Hai temanku, jalankan akan hatimu, nabi kita itu saya dan kamu. Menolong kita dunia dan akhirat, dia afdal lebih dari malaikat. Juga manusia manapun berasal, sungguh nabi kita yang terlebih.
kota tinggikan teman ini. Tahu dalilnya maka ambillah Quran, lihat firman-Nya. Renungkan pada lafaz al-Bariyah ayat 7 dalam surat al-Bayyinah. Lihat juga ayat 86 yang ada di dalam surat al-An'am. Nescaya engkau akan puas hati dan tersenyum tanda sukanya hati. Dia Nabi kita, Khatamun Nabi. Dia Nabi kita, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Dialah Habibu Rabbil Alamin. Ya Tuhanku salawat salam atasnya, ampunilah dosaku dengan berkatnya. Aku rindu, rindu, rindu kepadanya. Jangan haramkan diriku melihatnya. Aku minta kepadamu ya Tuhan, ampunilah dosa ibu dan ayahku. Ampunilah dosa segala guruku, juga istri-istri dan anak-anakku. Ampunilah dosa kaum kerabatku, demikian juga para sahabatku. Ampunkan dosa orang yang membenciku dan dosa segala yang memusuhiku. Demikian juga ampunilah ikhwan, ampunkan dosa sekalian yang beriman. Ya Allah salawat salam ke atasnya, atas Nabi yang merindukan umatnya. Tambahkanlah kemuliaan baginya, suburkanlah cinta kami kepadanya. Ya Allah dengan segala kemegahan Nabi kami yang telah Engkau berikan, ampunkan dosa segala umatnya, kasihanilah segala umatnya. Tutupilah aib segala umatnya, cukupkanlah kekurangan umatnya. Terimalah taubat segala umatnya yang tak putus asa terhadap Tuhannya. Ya Wali, inilah hambamu yang pasti, yang mengharap syafaat Nabi yang mulia. Ya Allah pandanglah kepada hambamu, ku hadapkan wajahku hanya padamu. Ku serah seluruh jiwaku padamu, tiada ku berlindung kecuali padamu. Dengan bimbingan daripada Nabiku, hanya terhadapmu khauf dan rajaku. Ya Tuhanku aku rindu bertemumu, ya Tuhanku aku rindukan Rasulmu. Matikan aku beriman serta mudah hati dan lidahku mengucap syahadat. Kuliahkanlah syahid di sabilillah, husnul khatimah bagi ahlus sunnah. Ya Tuhanku dengan jah Nabi yang hadir, terimalah dari tuduhan yang latih. Hingga malam geseran kolam berbunyi, mandu-mandu di karang di malam yang suci oleh pengetahuan bertemankan air mata kerinduan. Kau pun jumlahnya abayat, buat kekasihku dari lelhairah. Semuanya hanya dengan taufik Rabbi, dan tentulah juga dengan berkat Nabi. Mula dikarangkan di Masjid Nabawi, tamat
semulia-mulia mahmud, jadikan dia manfaat serta makmur. Ku akui diriku banyak tersasul, Allah cuma maha tahu yang betul. Ku namakan dia dengan bumiat tisul, padanya takkan kelebihan al-Rasul atas baginda. Keluarga dan sahabat sejati yang menjaga imannya hingga kemati. Juga pengikut Nabi kita al-Amin dan yang mengikutnya sampai yang mati. Segala puji bagi Allah yang agung yang melebihkan Nabi. Segala puji bagi Allah yang azim yang melebihkan Nabi yang aidun Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah biha